Semenit manfaat. Karena kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Safiyyah, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yeah.